Sekarang, kami ingin memberitahukan daftar produk yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Produk-produk ini sangat berbahaya, karena kelihatannya tidak berbahaya. Tetapi, tanpa kita sadari, kita sudah menggunakannya sehari-hari, sehingga kita menjadi serupa dengan kaum Yahudi. Dengan menyerupai kaum Yahudi, kita menjadi termasuk dari kaum Yahudi. Kami mau mulai dari produk-produk yang biasa digunakan oleh perempuan dan anak-anak dulu, sampai ke produk-produk yang digunakan oleh semua orang. Yang pertama adalah belah atau BH. Produk ini diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Ida Rosenthal. Yang kedua adalah lipstick. Lipstick diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Levi Mauris. Yang ketiga adalah sedotan. Sedotan diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Yosef Friedman. Yang keempat adalah bullpen. Bullpen diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Laszlo Biro. Yang kelima adalah jeans. Jeans diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Levi Strauss. Yang keenam adalah mikrofon. Mikrofon diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Emil Berliner. Yang ketujuh adalah telepon. Telepon diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Johann Philipp Reis. Yang kedelapan adalah televisi. Televisi diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Boris Rosing. Yang kesembilan adalah komputer digital. Komputer digital diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Hermann Engelstein. Yang kesepuluh adalah video game. Video game diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Ralph Henry Mayer. Yang kesebelas adalah ponsel. Ponsel diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Martin Cooper. Yang kedua belas adalah internet. Internet diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Paul Baran. Yang ke-13 adalah mesin berbahan bakar bensin. Mesin berbahan bakar bensin diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Siegfried Samuel Marcus. Yang ke-14 adalah vitamin. Vitamin ditemukan oleh orang Yahudi yang bernama Casimir Pohl. Yang ke-15 adalah antibiotik. Nama antibiotik dan penemuannya berasal dari orang Yahudi yang bernama Selmer Abraham Waksman. Yang ke-14 adalah aspirin. Aspirin diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Arthur Ernst Eichelrod. Nah, itu adalah sebagian dari daftar produk ciptaan Yahudi yang tanpa kita sadari sudah kita pergunakan sehari-hari. Selain produk-produk yang barusan Anda bacakan, masih banyak produk-produk ciptaan orang Yahudi lainnya yang juga sudah kita gunakan. Jadi, ini sangat berbahaya. Kita sudah dikepung dengan berbagai produk-produk ciptaan Yahudi. Dengan menggunakan produk-produk itu, kita menyerupai orang Yahudi, yang artinya kita menjadi bagian dari orang Yahudi. Oleh karena itu, Allah menyerukan supaya mulai sekarang, Iwan dan awak sekalian berhenti menggunakan produk-produk Yahudi yang barusan Aneh sebutkan. Dan supaya Iwan dan awak sekalian tidak menggunakan produk Yahudi lainnya yang belum disebut, Aneh sarankan Iwan dan awak sekalian untuk berhenti menggunakan semua produk, kecuali produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari Aneh.